Cindy, Cindy ini Islam ya kan? Ya. Cindy, abang tanya, hukum nikah tuh wajib apa apa sunnah? Nikah wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Ya, mana satu nih, wajib apa sunnah nikah? Wajib. Wajib. Salat wajib apa sunnah? Wajib. Oke, puasa? Wajib. Wajib. Oke, abang tanya lagi, nikah hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Oke. Rasul kita siapa? Rasul. Diam sini. Siapa? Allah. Hah? Rasulullah. Yang kamu ucapin semalam itu siapa? Yang kamu pas mau ijab kabulnya itu. Apa waktu kamu bersadar itu kamu. Jadi abang nanya bedanya rasul sama nabi apa? Apa Cindy, Cindy, Cindy yang muslim nih. Ayo tuntun tuntun Lewi. Mengulangi lagi, sah nikah itu dari perempuan ya. Sahnya cerai itu dari laki-laki. Jadi perempuan tidak boleh menuntut cerai kepada laki-laki. Allah membolehkan cerai, tapi cerai itu yang paling dibenci oleh Allah. Boleh, itulah kasih sayang Allah itu tadi. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia membolehkan, tapi itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Perceraian ya, perceraian itu dari laki-laki. Lewi, lihat, perceraian itu walaupun kamu dalam keadaan sadar, tak sadar, main-main atau bercanda, kalau kamu ngomong, aku cerai kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ke rumah Lewi, mau ngecek persiapan besok mau nikah. Karena alhamdulillah semuanya udah jalan dengan lancar. Terus jumpa orang tuanya udah, bersyahadat sudah. Alhamdulillah semua itu dipermudahkan dan dilancarkan semuanya. Walaupun ada sedikit kerikil-kerikil kecil gitu, itu ya, pasti cobaan itu pasti seperti itu. Jadi ini saya gak ke dalam, saya gak cek besok persiapannya apa yang udah disiapin gitu. Lewi mau kemana? Lewi mau kemana? Toilet? Enggak lah. Mau kemana? Foto. Foto? Iya. Foto. Nggak tahu sih Lewi apa yang. Oke, okay, ini Cindy. Oke, kita tengok. Kalian jadi besok nikah? Jadi lah bang. Jadi Lewi? Jadi. Lewi pula. Siapa? Irfan? Jadi komandan. Jadi ini Lewi Lame. Lagi nelpon mamanya. Pak, kita undang semua anak jalanan, anak jalanan kita undang semua. Nah itu mamanya Cindy itu. Ini saya lagi videoin ini, biar mas. Biar masuk YouTube. Masuk YouTube. Oke, jadi itu mamanya Cindy, mamanya masih muda. Jadi besok kita pula mau nikah. Lewi mau nikah sama Cindy. Jadi kita persiapan lah. Berseri-seri wajah pengantin. Oke, okay. Mak. Assalamualaikum. Turunin itu di. Apa? Ininya. Oh iya. Oke, okay, jadi kita Lewi udah masuklah. Masuk mana? Masuk dalam. Oh, dalam. Oke, okay, guys, kembali lagi ke channel saya. Nah, udah selesai. Jadi apa persiapan kalian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, nah ini nih. Jadi kita udah nelpon Mama Cindy. Jadi Mama Cindy besok datang? Datang. Oke. Okay. Nanti malam balik kerja Mama sini. Jadi kita masuk. Kita jadi salah ngomong. Jadi besok kita ngomong nikahnya pagi. Oke. Okay. Apa persiapannya? Persiapannya. Jangan diangkat itu Cindy. Susah loh. Udah apa? Ambil, ambil. Mana persiapannya? Ambil lah Lewi. Uang. Itu apa itu? Perangkat. Ya coba keluarin. Keluarin Lew. Aku. Coba lihat. Ini kosannya nih, bersih ya kan? Sini, nih, sini, untung kamu Lewi dapat ini, dapat sini, Cindy. Sini, sini, Pak. Nah, ini apa nama? Perangkat alat sholat. Alat sholat. Oke, duduklah. Jadi ini antarannya, bukan? Ini pun boleh, tapi ini. Ini untuk apa? Ini sebenarnya biar aku rajin sholat, Bang. Iya. Iya, ingin aku rajin sholat. Alhamdulillah. Apa? Nah, lima waktu. Soalnya bapakku. Dikit-dikit ngomong kan, nah sholat ya, jangan lupa kerjain sholat. Nah itu ya sholat. Sebelum sholat kan katanya. Amin, amin, amin. Terus Bapak Cindy udah tahu? Bapak Cindy udah tahu, cuman
Katanya nanti kalau mau nikahnya kabarin pagi-pagi. Langsung video call. Besok. Ke Bapak Cindy emang di mana sih? Medan. Oh, Medan. Oke, apa tanya Cindy, ada tak saudara kandung laki-laki? Kalau saudara enggak. Kandung? Saudara kandung laki-laki. Oh, dari adik bapaknya cewek di Batam. Cewek di Batam. Cindy bukan Cindy adik beradik, saudara kandung tuh Cindy punya adik, punya punya abang kalau gitu. Aku dari mama pertama, kalau dari bapak cuma tunggal. Oh, Cindy anak pertama. Iya, mama gitu. Tinggal lagi kan. Dapatlah adik Pani ini yang kecil ini cewek baru bawaan bapak tiri, segelen. Gitu. Dari mama lain pasti adalah. Mama lain? Maksudnya? Oh iya, pertama bapakku ini nikah sama yang di Medan. Nama anak empat, cowok dua, cek dua. Tapi satu bapak lain mama, kandung. Satu bapak lain mama, itu kandung, saudara kandung. Iya, saudara kandung. Udah telepon dia? Udah, katanya nanti dia kasih hadiah. Oh, alhamdulillah. Hadiah, gak tahu, yang penting rahasia lah katanya. Rahasia lah, iya. Baik-baik lah kalian ya kan. Ini Irfan juga ada muslim, alhamdulillah. Kemarin kita udah mualafkan dia. Dan udah selesailah semuanya urusannya, hanya tinggal nunggu besok untuk ijab kabulnya. Dan ijab kabulnya besok di sini. Insyaallah di sini. Hah? Ijab kabul. Nah, abang tanya sama Cindy. Cindy ini Islam ya kan? Iya. Cindy, abang tanya, hukum nikah tuh wajib apa sunnah? Nikah wajib apa sunnah? Wajib. Sunnah. Ya, mana satu nih? Wajib apa sunnah nikah? Wajib. Sholat wajib apa sunnah? Wajib. Oke, puasa? Wajib. Oke, abang tanya lagi, nikah hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Nikah hukumnya sunnah. Iya. Kalau puasa tuh? Puasa wajib. Kalau sholat wajib. Sholat wajib. Jadi nikah aja yang sunnah. Yang sunnah tuh banyak. Sunnah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka dia termasuk bagian dari umatku gitu. Okay. Jadi nikah itu sunnah. Lewi, abang mau tanya, Irfan, abang mau tanya, nabi kita siapa? Muhammad. Abang nanya Lewi, Cindy. Abang nanya Lewi. Nabi kita siapa? Muhammad. Oke. Okay. Rasul kita siapa? Rasul. Diam, Cindy. Siapa? Rasulullah. Yang kamu ucapin semalam itu siapa? Yang kamu pas mau ijab kabulnya itu, apa waktu kamu bersadar itu kamu coba kamu ucapin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba kamu artikan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Utusan Allah. Jadi Rasul itu siapa? Utusan Allah. Iya, siapa dia? Bingung bang. Siapa dia? Oke, Cindy siapa? Rasul itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi kita siapa? Allah. Gimana nih? Nabi kita siapa? Muhammad. Nabi kita Muhammad. Rasul? Allah. Kok Rasul Allah pula? Jadi? Nabi dan Rasul itulah. Sama apa? Nabi udah Muhammad. Lama bang aku gak belajar agama itu. Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Rasul itu ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga. Okay. Jadi abang nanya bedanya Rasul sama Nabi apa? Apa Cindy yang Muslim nih? Ayo tuntun Lewi. Apa tadi? Bedanya Nabi sama Rasul. Rasul, ya. Kalau Nabi itu... Lupa, ya pelan-pelan kita belajar. Oke, Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Rasul, dia di umur berapa Nabi diangkat jadi Rasul? Mah 100. Udah nampak enggak salatnya? Udah, tak apa-apa, kita belajar. Jadi di sini maksud abang tuh di sini bukan mau mengukur kemampuan kalian ya, tidak. Ini sebenarnya sih ini pertanyaan menjadi bekal kalian. Sebenarnya ini pertanyaan untuk bekal kalian.
Karena di sini jadi kalian tahu kan? Siap. Jadi tahu kan siapa nabi kita, Cindy? Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, Tuhan kita siapa? Tuhan kita Allah. Oke, begitu ya. Jadi ya bukan. Garuk-garuk kepala, Leo. Jadi Abang bukan mengukur. Jadi untuk pelajaran juga untuk kita, untuk pengetahuan kita juga. Iya. Paling tidak ini menjadi apa ya? Menjadi walaupun sedikit pertanyaan tapi menjadi bekal nih untuk kita nih. Oke, guys. Iya kan? Jadi kenapa ngantuk kalian? Alhamdulillah, Bang. Emang biasanya tidur kalian jam berapa? Lebih, Bang. Tuh dia nanti malam jam begadang, Bang. Lebih begadang? Iya, dia suka main HP. Tidur sampai jam 6. Entah habis itu baterainya. Udah habis, Bang, sambil cas main ya. Bahaya, meledak nanti. Nonton. Iya, meledak itu nanti. Beli TV. Mana beli TV nanti lah, Bang. Bentar-bentar. Oke lah, Abang tanya. Kalian kerja ngapain? Kerja apa? Kalau aku, Bang, rencananya mau cari kerja. Sebelum ini sekarang. Sekarang sih masih ikut si Lewi. Jaga parkir sama ngamen. Cuman okay. Kalau dia ngamen awak duduk. Oh. Oke. Okay. Pagi Lewi jaga parkir. Malam ngamen. Udah tak jaga parkir lagi. Oh, kenapa? Pas waktu sunat kemarin terlalu libur terlalu panjang. Iya. Oh, jadi padahal dipecat. Lama sembuhnya. Oh, jadi Lewi dipecat waktu sunat itu. Oke. Jadi ceritanya Lewi kemarin sunat liburnya lama jadi dipecat di PHK lah gitu. Okay. Jadi tak ini lagi. Tapi tak parkir. Aku udah bilang ke mamaku kan, "Mak, carilah Lewi kerjain nanti lah. Soalnya mamaku banyak orang dalam kan, walaupun dia enggak ada KTP. Iya. Cuma ijazah SMP." Oke, Lewi, Lewi taman apa? SMP. SMP di taman. Mamaku punya orang dalam, Bang. Jadi bisa masuk dia kerja, okay. Tapi kerja apa aja dia terima. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk siapa tahu ada bos-bos yang nonton di sini gitu ya kan. Ini Lewi lagi nganggur, alhamdulillah dia sudah mualaf dan besok insyaallah pengantin dan baru. Mudah-mudahan bos-bos ada yang nonton ya. Maulah terima Lewi. Kasihlah Lewi pekerjaan ya. Kerjaan apa aja Lewi mau ya kan. Ya, yang penting halal ya kan. Halal. Dan Lewi insyaallah belajarlah Islam pelan-pelan. Nanti Abang ajarin ya. Ya Lewi. Lihat Abang. Abang ajarin ya nanti ya. Ya. Walaupun siap ya. Ya. Nanti pakai anyar, siapin anyar satu. Oke. Okay. Untuk pukul aku. Untuk pukul Lewi. Coba kan konsel anyar masih untuk pukul aku. Lewi, Abang mau dengar coba baca bismillah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Bukunya mana? Ya, kita pelan-pelan kita belajar ya. Ya. Oke, kita nanti pelan-pelan kita alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah nih Pak Ustaz yang nikahin besok. Nah, dia punya pengajian nih di daerah Bengkong. Nanti Abang atur jadwal, nanti Lewi ikut sama dia. Nanti atur jadwalnya sama dia kapan di Bengkong, nanti ikut pengajian bersama dia. Belajar Islam. Nanti lama-lama pandai. Jadi anak-anak pengamen ini dia? Yang mana? Siapa? Yang mana? Anak siapa? Diundang. Anak siapa? Iya, besok kita undang. Orang si itu ikutlah pengajian orang Rizki. Iya, kalau dia mau. Nah, kita kalau orang tak mau kita tak bisa paksa. Rizki pasti enggak mau lah. Harus dikasih tobat itu. Rizki aja Bang kayak itu suruh buat pakai anting dia lah. Jadi kan enggak diri sendiri sih. Jadi okay, ini besok perangkat alat salat apa? Jadi ini apa? Pakai ini aja lah Bang, boleh. Hah? Atau uang 50? Sebenarnya sama aja sih kalau ini. Pakai uang 50 sama ini enggak boleh ya? Hah? Nanti Lewi yang belepotan. Tapi alangkah baiknya itu mas kawin itu dipermudah, jangan dipersulit. Maksudnya untuk dipermudahkan untuk dengan jumlahnya, dipermudahkan dengan ucapannya. Seandainya ini seperangkat alat sholat dengan uang tunai, dengan emas, dengan emas berapa gram gitu kan? Lebih. Kalau mau beli emas Bang pingin sih, cuma belum ada biayanya. Jadi kita tidak memaksakan kehendak. Jadi apa yang ada kita jalanin. Tetap bersyukur ya. Jadi apa mas kawinnya apa? Ini apa? Uang boleh? 20.000 bisa. Bisa. Yang penting Cindy ikhlas mau terima. Aku semuanya terima 40.000, 2.000 terima. Iya, Mbak Lewi, kamu Lewi untung kali kamu.
zaman sekarang mana ada wanita mau terima mas kawin dengan uang 50.000? Iya kan? Lewi, Lewi. Paling besar tuh 500. 500 juta, ha, 50 juta. Ini 50.000 ya. Cantik lagi. Iya kan? Untung kamu. Alhamdulillah lah. Aku terima nikah Lewi. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, yang Abang ajarin coba Abang pengen tahu apa? Kayak mana ucapin ijab kabulnya kemarin? Abang ajarin. Terima nikah dan kawinnya Cindy Walanisari binti Aludin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan tunai atau uang. Terserah mau uang atau. Terserah kamu. Aku dari Cindy. Cindy mau uang. Lebih gampang uang sih penyebutan. Kalau ini di bagusnya dihadiahkan aja. Hadiah dari Lewi untuk Cindy gitu. Oh, okay. Bisa, ya. Hah? Bisa. Oh, di, bisa nanti mamaku kalau mau. Jadi di Islam nanti. Di Islam itu tak ada mempersulit. Okay. Islam itu tidak pernah mempersulit. Oke, Jadi uang dari Lewi bukan uang dari uang Cindy. Iya, uang dari Lewi itu aku. Iya, uang yang pun. Sama aja Bang Dia juga yang megang. Iya, iya tapi syaratnya memang seperti itu. Ya udah, apa itu aja lainnya. Namanya juga mas kawin. Iya, hadiah dari si Lewi. Iya, bisa dijadikan ini hadiah dari Lewi. Dari Lewi untuk Cindy. Isinya apa aja, Bang? Isinya di sini mukna dan sejadah. Itu aja. Aku terima nikah dan kawinnya Cindy Walensari dengan Mas Waludin. Dengan mas kawin uang 50.000 dibayar tunai. Tapi itu satu napas ya, tak boleh putus ya. Nanti kalau putus ulang lagi. Kayak gini kan. Ya. Satu napas. Aku terima nikah dan kawinnya Cindy Walensari binti Waludin dengan mas kawin uang 50.000 dibayar tunai. Ya. Ya. Cepat. Jadi cepat, tapi tadi di Bapak Ustaz gitu nunggu kau. Jadi sahnya nikah itu dari pihak berwajib. Perempuan, bukan pihak wajib. Oh, okay. Sah. Mama aku ya. Bukan walinya. Walinya Cindy. Mamaku. Wali itu bapak. Saudara kandung laki-laki atau bapak laki-laki. Itu wali. Saudara bapak yang laki-laki itu wali. Wali nikah boleh. Tapi kalau bapak punya adik perempuan, nah itu tak boleh. Kalau bapak punya adik laki-laki, jadi, kalau bapak punya abang laki-laki boleh jadi wali Cindy. Kalau bapak tak ada. Ya udah besok kita video call wali hakim juga boleh. Enggak apa-apa. Wali hakim, wali kan wali ustaz. Keluarga dan nengok. Iya, udah tahu wali gitu. Kalau laki-laki tidak pakai wali. Jadi itulah Abang bilang. Sahnya nikah itu dari perempuan, sah nikah dari perempuan, tapi sah cerai dari laki-laki. Nah, ini untuk aku nggak bisa nyatain Lewi ya, yang bisa nyatain aku. Ya, memang betul. Tapi bukan berarti seperti itu, Cindy. Bukan. Ini untuk pelajaran kalian juga dan untuk abang juga dan untuk yang menyaksikan video ini. Jadi abang ulangi lagi, sah nikah itu dari perempuan ya, sahnya cerai itu dari laki-laki. Jadi perempuan tidak boleh menuntut cerai kepada laki-laki. Apabila istri menuntut cerai kepada laki-laki, yang aras akan bergegar, bergetar. Itu Allah membolehkan cerai, tapi cerai itu yang paling dibenci oleh Allah. Boleh, itulah kasih sayang Allah itu tadi. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dia membolehkan, tapi itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Perceraian. Ya, mungkin mudah-mudahan ini untuk bermanfaat juga untuk diri abang dan buat yang nonton. Jadi sahnya cerai lagi, tadi kita ngomong sahnya pernikahan ya, dan ini sahnya perceraian itu dari laki-laki. Lewi, lihat, perceraian itu walaupun kamu dalam keadaan sadar, tak sadar, main-main atau bercanda, kalau kamu ngomong aku cerai, kamu udah jatuh talak dan kamu tidak boleh berhubungan suami istri. Itu hukumnya udah talak dan wajib nikah lagi dan jangan main-main. Walau betul, Lewi. Irfan. Ini aja belum nikah ya, kata aku talak kau 5 bulan. Jadi bercanda aku, Bang. Jadi kalau kalian udah nikah nanti di, walaupun dulu kalian bilang kalian udah nikah, jadi sekarang abang nikahkan secara sah secara agama Islam, walaupun itu kalian jangan pernah bercanda dengan perkataan cerai talak, itu enggak boleh. Kalian ingat ya. Ingat aku ya. Aku pernah bilang kayak gitu, Bang. Kan, ini. Enggak, aku bercanda bilang aku talak kau 5 bulan. Mana bisa kau talak aku? Oke. Anggap aja itu yang masa lalu. Sekarang kalian ya, sekarang masa depan. Sekarang dulu kan kalian tidak tahu kan? Dan sekarang kalian udah tahu. Ingat Lewi, ya pesan Abang, walaupun dalam keadaan sadar tak sadar, bercanda atau serius, walaupun kamu bilang aku cerai, itu udah jatuh talak. Laki-laki tidak boleh, suami tidak boleh ngomong seperti itu kepada istrinya. Walaupun kamu marah, kamu ngomonglah yang lain.
kamu ngomong kucing, kambing, kecoa, cecak, semut, atau serah kamu, tapi woi, orang ngomong langsung nyemprot. Ya, ingat ya. Ingat. Kamu abang ngomong dengar tadi? Ah, dengar ya. Serius ya? Ah. Mana pernah dia kelahi sama aku ngomong semut. Ya, Lewi ya, tak boleh ya, tak boleh ya. Kamu tak boleh walaupun sadar. Makanya tak sadar. Kalau ngomong kau nguap. Ya. Dia udah ngantuk, kali ngantuk suka tidur ya? Aku ikut Dewi. Musim hujan, Bang. Oh, lama. Tapi kamu dedeknya belum sembuh kan? Dedek. Ah. Udah sembuh. Dedek. Itu adekmu nih, ha, si budak kecil tuh. Oh. Ah. Kira dedek Jin di sejarah. Ini dedekmu. Belum sembuh kan? Udah. Udah sembuh. Oh, udah. Sembuh total. Oh, alhamdulillah. Ya, dari itu. Ah, ya. Jadi oke ya. Jadi macam gitu ya. Abang ngomong dengar tak? Dengar kan? Kalau mau apa? Kuai, jangan ada kata-kata cerai, harus kata sebut kucing lah, kambing lah, iya. Semut lah. Ya. Nanti kalau kalian berantem semut lah kamu gitu ya. Jangan bilang Cindy juga kalau walaupun bercanda serius jangan pernah ngomong seperti itu. Ngomong yang lain terserah, tapi jangan. Lagi dengan aku lain. Alah, kamu dia kucing kau. Kalau apa yang bilang gini kan? Ah, nanti gue nyanyi, nanti gue nyanyi kita ya. Oh, Cindy suruh Lewi jual diri. Emang laku? Bukan, aku kan itu, tapi sama bencong. Emang laku deh. Irfan, emang laku Irfan. Mana pernah kayak gitu, Bang? Normal aku. Kemarin dia sama Gusti ada Gusti nampak ngamen tuh. Kasih Gusti mereka mau. Kejar bencong gitu dikasih uang tapi harus itu Lewi ikut si Gusti dan Lewi mau ini sama bencong kan aku kan kawan Gusti jadi Gusti yang jadi ini. Kalian apain bencong itu mau apain dia. Itu Gusti apain mau Gusti. Apain ya? Oh jadi kalian ambil duitnya aja abis itu kalian kabur nanti tipu si Gusti nanti tipu mereka duitnya udah dikasih mau bunuh tapi bencongnya itu pura-pura megang pantat si Gusti Bang. Langsung dia, ternyata dia itu yang diambil dia juga langsung. Jadi dia ambil lagi ngasih atau dia ambil lagi? Oh, iya. Mungkin dia bercanda. Jadi besok Cindy nikah pakai apa? Aku kalau bisa pakai rok, kalau enggak pakai baju muslim labang. Oke, pakai gini juga boleh enggak apa-apa? Gini juga enggak apa-apa. Pakai roknya juga. Enggak mungkin celana jeans juga. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pakai sarung. Jadi kamu pakai apa? Mau pakai apa? Pakai rok. Pakai celana. Sarung boleh pakai. Celana tak mau, pakai rok. Udah pakai enggak usah pakai sarung juga enggak apa-apa. Sarung juga enggak apa-apa. Baju koko kau itu ya. Berpeci. Ya, atau baju yang kita ini apa? Sempak aku di rumah dia. Udah nanti beli aja. Udah nanti malam ambil atau besok ini beli. Besok kan mama sini sini kan. Minta bawalah. Jadi nanti malam kalian ngamen keluar enggak, Lewi? Keluar lah. Keluar ya? Lewi kok keluar lama, Bang? Dia balik jam 9. Oh, tak usah lah. Tak usah keluar lah, libur aja. Libur aja lah 1 hari. Ya. Libur kalian tidur cepat hari ini. Nanti besok pagi macam kemarin abang kesini mau kalau kayak gitu, mau syahadat tahu-tahu kalian sama, masih tidur. Kalau kayak itu ngamen sama Anto, lebih cepat kita pulang daripada sama Bang Arif lama waktu itu. Gitu. Enggak, gini aja. Hari ini kalian libur. Kalau enggak apa-apa, enggak usah. Yang penting kau uang pegangan ada kau kan. Libur aja ya. Libur, tidur cepat besok bangun pagi ya. Tidur. Ah. Tidur. Ya. Percuma ada HP aku nonton. Alah, habis paket dimarah-marahin aku. Jaman FF. Alah nonton aja. FF kan kali itu nonton paket ku habis kan. Ini semua gara-gara kau katanya. Semua salah, main warnet salah. Main warnet enggak boleh kan Bang banyak-banyak main warnet. Kan jarang aku. Main boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Jangan pula sampai dari pagi PM, sampai ke pagi. PM, kemarin PM dia ngajak aku paket malam sampai pagi. Pagi jam 7 baru balik. Suami macam apa macam ini? Makanya itu Bang. Okay, nanti karena sempat ada HP, Bang. Oh ya udah tak apa-apa. Jadi anggap aja itu masa lalu udah kalian karena lupakan. Jadi kalian jadi ya lagi. Jadi nanti kamu udah punya istri, jadi kamu jangan kayak gini lagi. Kamu cari kerja. Oke? Oke, ke mana? Cari kerja yang tetap. Kata mamaku jadi pasar jodoh tuh kan ada. Ya. Nanti Abang juga cari-cari informasi kalau ada Abang kasih tahu nanti. Ya, yang apa aja kau terima, jangan kau pilih-pilih kerja. Ya. Oke, okay, Lewi. Oke, okay, bosku. Oke, okay, bosku. Selamat ya. Oke, okay, alhamdulillah. Oh, kok Lewi lagi manggilnya? Irfan. Nah, ini aja Bang namanya kamu kan kau Irfan tuh sama Abdullah. Jadi, Abdullah. Irfan apa? Mamaku kadang Lewi juga manggil. Oh iya. Oh, tak apa-apa. Kita biasakan latih lidah-lidah kita Irfan. Irfan. Muhammad Irfan.
Irfan Ganteng. Muhammad Irdantara. Berarti ini besok kasurnya di double 2 kesini ke samping. Kasurnya besok beresin lah, lipat masuk. Entah taruh di mana dulu pokok. Besok sini ramai nih besok nih. Kita panggil, kita undang anak-anak jalanan untuk menyaksikan pernikahan. Tadi ketawa pas aku bilang besok diundang semua anak jalan. Malah kok kena Rizky juga. Kita undang kita. Tapi Rizky suruh buka tindiknya. Yang bergel sedikit dia tuh. Berarti ini besok lipat aja ya, taruh di meja kek. Ya, diumpatin di bawah ini juga bisa. Wis, piringnya taruh atas, kasurnya taruh bawah ya. Tuh kan jago saya kan. Piringnya kan ini kan masih kosong nih, ha. Iya. Iya, ngapain taruh bawah? Jadi berarti Bang, kalau itu Bang kapurnya taruh di mana? Kapurnya dicoret di sini ya. Iya, coret sini aja pinggir-pinggir sini. Jadi oh, banyak semut rumahnya. Berasnya tak luak masih ini. Kalian masak tak? Masak terus kami. Jadi ini yang kemarin. Yang kemarin. Karung udah habis, kentak situ. Tapi ini yang kemarin? Iya, sisa semua. Alhamdulillah. Kami masak terus. Lauk. Lambat habisnya ya? Iya, kadang kuat makan. Tapi kuat makan, tapi ini masih banyak nih. Masak 3 mu habis. 3 mu. Tambah lagi 3 mu. Alhamdulillah tuh yang kemarin tuh masih ada. Datu pun mama sering pagi-pagi buat lauk dia. Jadi oke, jadi Cindy macam mana kalau masak sayur? Masak lauk. Masak sayur kalau. Mana pernah dia, Bang? Asin. Apa aku nih buat cerita? Di sini kan bisa, Bang. Oh, jadi kenapa? Cindy masak asin? Kalau sayur asin pasti. Emang kau pernah? Enggak pernah. Tapi kau enggak pandai masak sayur. Pandai aku. Masak nasi goreng pandai kok. Masak air gosong. Tunggu, Bang. Bang, dia masak nasi, Bang, kerasan, Bang. Nah, terus sama sayur, nasi goreng sama sayur kan beda. Oke, besok aku masak ikan pandai. Makanya bang, pelan-pelan kalau dia udah kerjain kan. Iya. Udah ada kerjaan. Aku kamu kerja masuk konter, Bang. Jadi kalian punya kehidupan baru yang belakang-belakang kalau ada apa kalian jadikan itu pelajaran. Sekarang jadi, kalian jadi nikah. Sekarang kalian udah nikah, kalian punya masa depan, 7 masa depan kalian, iya, kehidupan aku, kalian. Udah nikah sama Lewi kan, aku mau berubah semuanya dan amin. Sholat dari awal aku. Amin. Mama aku juga bilang ajari Lewi sholat biar kalian sama-sama sholat. Amin. Lima puluh ribu. Nggak apa-apa. Iya. Bukan kamu yang ikhlas. Lewi, bukan laki-laki yang ikhlas. Tahu kalau laki-laki itu kalau bisa 1.000 kalau bisa tak ada nilai rupiah. Tapi yang ikhlas itu dari pihak wanita. Aku 2.000 pun ikhlas. Tuh beruntung kamu dapat. Serius. Mie apa? Lagian mie ayam. Ayam apa? Ayam goreng. Goreng apa? Goreng ikan. Ikan asin. Ikan kakap. Oke, jadi macam gitu aja lah. Jadi kita persiapkan untuk besok-besok untuk beres-beres. Habis itu besok nikah mungkin dekat sini, insyaallah. Udah beres-beres. Naikin situ susun. Ya. Jangan diempetin kali. Nanti pesemot. Ajar dulu si Lewi berkemas rumah. Gitu. Jadi bawahnya besok taruh kasur di bawahnya. Kasurnya taruh bawah. Kardusnya beresin lah situ. Irfan nih. Taruh bawah. Tuh kantongnya apa itu? Tuh kantong. Taruh bawah. Oke. Udah. Udah. Oke lah, jadi macam gitu aja lah. Mungkin saya tidak tutup video ini sebab semua persiapan untuk besok udah ada kat sini dan besok paling kita nunggu Pak Ustaz sama sedikit-sedikit apalah kuih atau apa gitu. Dan insya Allah besok kita akan undang kawan-kawan kerabatnya ini, anak-anak jalanan, untuk mungkin bikin-bikin acara syukuran lah, entah makan-makan atau gitu aja lah, tak besar-besar ya kan. Oke, Cindy, mana Cindy? Oke. Kalian jangan keluar lah nanti malam ya. Iya, Bang. Cindy, Lewi, jangan keluar ya. Kalian tidur nanti malam. Nanti malam. Tidurnya maksudnya tidurnya malam-malam gitu. Iya. Tidurnya memang nanti malam. Oke, jadi besok bangun pagi ya. Iya. Oke, jadi macam gitu aja lah ya. Itu udah siap-siap. Abang datang udah siap kami kan? Iya. Oke. Oke, jadi macam gitu. Sampai jumpa besok kita lihat pernikahan Cindy dan Lewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.